Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita kedatangan stok baru ikan yang berbentuk ikan hias ini. Nah, seperti ini ikan hias, sangat unik bentuknya, persis ikan hias. Jadi buat pajangan juga bisa. Terus di belakangnya seperti ini, ada bungkusan. Nah, stoknya masih banyak guys, ini dia. Nah, jadi ini toplesnya guys, namanya Pusan Mimi Coco Cotet. Nah, jadi mungkin isinya ini adalah coklat dalamannya isinya. Oke. Oke guys, kita coba untuk melihat isi dalamannya seperti apa. Nah, ini soalnya bentuknya unik sekali seperti ikan hias beneran. Nah, oke guys, gak sabar untuk lihatnya. Jadi cara bukanya menggunakan kuku. Jadi wajib kalian punya kuku panjang untuk menembus, untuk membukanya bungkusan ini. Oke. Oke, kita buka. Nah, penasaran isinya di dalamnya apa ya? Kita coba lihat. Nah, guys, isinya seperti ini guys. Semacam telur. Jadi ini bisa dibilang telur ikan. Spicy meat. Yeah, boy. Nah, seperti ini guys. Jadi bermacam-macam warnanya seperti ini. Mungkin rasanya berbeda-beda, tapi dari tulisannya itu hanya coklat. Oke guys, kita coba seperti apa rasanya. Spicy meat. Yeah, boy. Okay, guys. Seperti itulah rasanya, seperti coklat. Jadi warnanya macam-macam, tapi satu rasanya, satu rasa, rasa coklat. Oke. Oke guys, sampai di sini. Jangan lupa untuk komen and subscribe. Oke, like. Jadi stok masih banyak ya. Jangan sampai kehabisan. Oke guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.